Oke guys, kali ini saya mau membagikan caranya nih yang memperbaiki reel. Ini patah pernya ya. Oke, langsung saja ke videonya guys. Oke, jadi ini reelnya ya guys. Ini reel punya saya, ini Ryobi Ultra Power ya. Ini pernya patah guys, kemarin waktu buat mancing ya. Ini saya mau coba perbaiki. Semoga saja bisa ya guys. Soalnya ini termasuk penyakit paling sering ya, ini pernya patah. Apalagi kalau buat reel yang sering buat casting ya. Oke, semoga saja bisa, guys. Langsung saja kita bongkar ya. Nah ini guys, ini pernya ya. Wah, pernya udah remuk ini guys. Oke, coba kita ambil dulu ya. Wah gila, ini pernya udah hancur guys. Ini udah jadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Ini emang penyakit paling sering ya buat reel ya. Biasanya paling sering bermasalah itu pernya ini patah guys. Kita coba ganti. Saya punya per ini beli online ya, semoga aja pas guys, soalnya ukurannya kayaknya lebih kecil ya. Oh, masih bisa masuk guys. Tinggal kita ukur panjangnya ini guys. Kira-kira aja, terus dikasih lebihan dikit ya guys. Terus kita coba potong, nanti disesuaikan lagi.
sepertinya masih terlalu panjang. Coba pasangkan, guys. Tadi ininya. Posisinya gimana ini? Sepertinya masih terlalu panjang, tapi kita coba pasang dulu. Coba dulu. Nah, ini besinya ini di pas lubang ini ya, guys. Ada lubang kecil. Sampai masuk ya. Nah, ini udah masuk. Tinggal yang sebelah. Kita coba pasang bautnya. Masih terlalu panjang kayaknya, guys. Jadi ini kurang pendek ya pernya ya. Ini belum bisa buka ya. Oke, kita potong lagi ya. Oke, ini pelnya udah saya potong lagi ya, guys. Jadi semoga aja ini udah pas ya. Tadi masih terlalu panjang, terlalu kencang, jadi belum bisa dibuka ya bel armnya ya. Semoga saja ini pas. Ini pernya saya beli online, guys. Di online banyak macamnya ya, guys. Harga ada yang murah, ada yang dari 1.500 sampai yang 6.000 kayaknya ada, guys. Mungkin tergantung kualitas juga ukuran ya. Kalau ini saya emang order bag buat yang real ukuran kecil ya. Ukuran 1.000 ke bawah. Oke, kita pasang, semoga aja bisa, guys. Oke, ini udah masuk ya.
coba kita pasang bautnya, semoga aja jadi guys. Oke, ini masih agak keras tapi ini udah lumayan ya guys, intinya udah jadi ya. Besok sama dipakai berkali-kali juga ini udah lancar guys. Oke, ini udah jadi ya guys. Jadi buat teman-teman yang punya reelnya ada pernya yang patah, ini per ini file arm ya, ini jangan buru-buru dibuang, bisa diperbaiki sendiri guys, tinggal dibuka dulu ya, dilihat model pernya kayak apa, nanti beli online banyak kok guys. Nah, ini udah bisa buat mancing lagi guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya guys. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa selalu dukung channel ini, subscribe, like, dan komennya juga ditunggu guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.